tinggal di topping. Pizza Itali nih Bu ya. Ini bukan pizza Domino, ini pizza Itali. Ini pizza Itali Ibu-ibu. Saya bikin. Ini ada salami ya. Nanti kita pakai ini, kalau pizza Italia harus pakai seperti ini Ibu-ibu ya. Salami ya. Pakai ini, cuma ini masih agak beku ya, saya diamkan dulu. Masih agak beku Ibu-ibu ya. Saya mau rendam air dulu. Rendam air aja deh. Biar dia cepat ini. Ini Ibu, Bu, saya rendam air dulu ya, masih beku. Oke, lanjut di topping. Pizza Itali nih Bu ya. Ini adalah pizza Itali, bukan pizza Domino. Ini saya pakai mayones. Ini pakai mayones ya. Pizza Itali, pizza yang tipis ibu-ibu ya. Pizza Itali.
baconnya masih ini ya, masih apa? Ini bacon bukan babi Bu ya, bacon sapi saya pakai, bukan babi. Saya lagi nunggu baconnya ini nah. Masih beku ibu-ibu. Baconnya masih beku, aduh. Susah saya cabutin. Ini ada pertanyaan gak? Untuk bikin pizza ini. Jadi ini pizzanya tipis ibu-ibu ya. Namanya pizza Itali, rambutnya diikat aja dulu biar gak masuk-masuk mata. Ya, memang aku sengajain begini ya. Ya jadi seperti itu. Pizza Itali. Sama resepnya yang saya bagikan. Cuma waktu ditipiskan lebih tipis lagi dia. Ya, aku buka terjeda terus kenapa ya? Ini casan HP-ku habis tadi. Ya, bikin keju sagu ya. Tadi adonannya digiling apa gimana Kak? Tipis. Di ini pakai tangan. Ya, siapa yang lihat saya pakai tangan? Ini pakai tangan saya ya. Saya rolling sebentar habis itu pakai tangan mipikan, ya. Pakai tangan. Saya kan bekas penjual pizza di restoran, jadi pintar saya ya. Saya dulu lama kerja di restoran. Banyak pengalaman kerja. Bikin pizza di restoran Itali, ya. Saya dulu bikin pizza di restoran Itali. Gak bisa pakai tangan, Kakak. Bisa. Pasti bisa. Ya. Diseratkan dulu adonannya setengah jam, habis itu pipikan, habis itu pakai tangan. Jadinya nanti seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Saya dulu kerja di restoran bule sayang ya, jadi saya bisa bikin pizza. Ini namanya pizza Itali. Saya ya bisa bikin roti ini ya, roti bisa bikin hotdog, bisa bikin pizza. Weh, beruntung betul ini. Weh, beruntung sekali ya Allah, kenapa aku bisa bikin roti Silvana, kenapa aku bisa bikin roti, bikin pizza. Pintar betul aku bikin roti. Pintar mencoba-coba, pintar bikin sambal, bisa bikin roti, bisa bikin stik, ya, bisa bikin kasadila. Wah, Oma Adul datang pesta nih. Iya dong.
Waduh, ketebalan. Simpel kok ya bikinnya ya. Ini keju mozzarella ibu-ibu ya. Aduh, kerasnya kejunya. Sakit tanganku, mau bengkong. Aduh, mau bengkong. Ya Allah, tanganku mau bengkong. Leke, apa ini? Aduh, mau bengkung. Mau bengkung tanganku. Leker, ini pizza guru. Apa itu maksudnya? Enak kakak guru pizzanya. Ya ini enak, pizza Itali sayangnya. Ini resep saya curi di restoran. Waktu saya kerja di restoran, restoran pizza. Jangan ngomong-ngomong ya. Ini keju mozzarella ya. Mau dong resep pizzanya?
Lah, resep pizza kan sudah kemarin saya kebagikan. Nah, gini aja ibu-ibu, simpel ya. Jangan lupa kasih daun perseli kering. Kelihatan nggak? Jernih nggak kelihatan? Biar kelihatan jernih nih. Ya, seperti ini pizzanya. Pizzanya mewah. Itu daun kemangi. Daun kemangi, sayang. Daun kemangi ya. Ini daun kemangi. Ya, selanjutnya saya kasih oil sedikit. Dikasih minyak sedikit ya. Minyak makan ini ya. Ini minyak makan. Pizza Itali memang seperti ini ya. Ini minyak makan. Pizza Itali aroma kemangi ya. Aroma kemangi biasanya pakai daun ini. Daun apa? Biasanya tidak pakai daun kemangi. Kalau saya pakai daun kemangi. Jadi ini adalah pizza Itali ala Indonesia ya. Jadi kita makan pizza Itali masih ada Indonesia. Biasanya pakai minyak zaitun. Ya. Ini karena tidak punya minyak zaitun, saya pakai minyak makan aja. Biasanya pakai ya daun basil atau daunnya ya. Minyak wijen juga bisa. Ini saya tidak punya minyak wijen, pakai minyak makan aja. Ya. Senang gak ibu-ibu diajarin bikin pizza Itali? Senang gak? Senang gak diajarin pizza Itali ibu-ibu? Senang gak? Nah, ini pizza Italinya sudah mateng. Sudah mateng. Sudah, ya. Ini selanjutnya saya istirahatkan dulu 10 menit. Habis itu panggang. Ya. Kalau di room lain kalian tidak akan dikasih resep seperti ini. Kalau saya ngasih. Senang ya. Ntar lagi dipanggang ibu-ibu 10 menit.
walaupun cara untuk tutorialnya ala-ala pirandapan. Tapi yang jelas saya membagikan ilmu secara potensial ya. Secara jelas, yang mengikuti gampang. Bukan hoax resepnya, resepnya benar-benar. Karena orang yang mengajarkan juga bukan otodidak ya. Banyak pengalaman kerjanya, jadi bukan resep asal-asal ya. Kenapa bikin donat pesanan, Fit? Oh besok, ini Bu tinggal topping aja. Ibu mau topping gak? Bikin anu, ada keju gak ya? Masih ada keju gak Bu? Habis keju ya? Kejunya habis kayaknya Bu ya? Ya habis. Habis lagi. Ya udah donat aja. Kasih. Coklat aja Bu. Kalau aku tadi mau beli keju coklatnya. Kak, apa isiannya tadi ngelek? Ini isiannya salami ya. Jadi kalau pizza Itali itu identik sama daging yang bulat, salami namanya. Tapi ya cari yang salami ayam sama sapi. Karena ada tiga macam salami. Ada yang babi, ada yang sapi, ada yang ayam. Kalau non agama Islam nggak apa-apa pakai salami babi ya. Tapi di sini saya kan Islam, saya pakai salami yang beef ya. Spill check gurunya, spill check guru resepnya. Kalau spill gurunya ya ini sudah di spill gurunya, mau apa lagi? Resep bisa diulang lagi kakak? Ya bisa, tapi udah tahu caranya belum bikin? Nanti 2 hari lagi saya bikin ini lagi ya. 2 hari lagi saya bikin ini. Nanti yang mau gabung silakan gabung belajar lagi. Soalnya ada pesanan saya pizza nanti. Saya ada pesanan pizza. Mau saya bawa ke Sanur. Saya ada pesanan pizza untuk dibawa ke Sanur ya. Waktu 15 menit dulu. Oke, tunggu pizzanya ya. Matang, nanti kalian tergiur-giur lagi ngeliat. Nanti kalian lihat ya pizzanya nanti jangan. Bagus sekali. Gayanya. Gaya betul. Ya, songong betul guru gokong ya. So cantik. Ah, aku mau balas dulu. So ganteng tuh. So ganteng. My cinta. So ganteng my cinta. Spill ulang cikgu. Belum dapat reset. Sausnya cikgu. Sausnya kakak guru lah. Rame cantik. Iya. Sausnya ada dua ya. Saya catat dulu sausnya di sini nak. Saus kok ini sebentar ya, catatkan dulu. Resepnya juga saya mau resep burger.
Resep burger saya catat dulu ya, tunggu ya. Ada yang kecil-kecil, Beb. Apa, Bu? Iya, soalnya resep terbaru. Aku coba-coba aja, Bu. Nanti saya gak mau pakai resep itu, kurang menarik. Cuma mau tahu aja. Iya, sabar ya, saya catatkan. Buka jalur gasa, Guru. Iya, nanti akan ada di jalur gasa bikin pizza. Jadi bikin pizza Itali, pizza Domino, sama pizza Hut, ya. Siapa yang mau daftar silakan. Tapi setelah saya pulang dari ini, wedding-nya juga bagus ya. Ini saya catatkan dulu. Biar enggak kehilangan saya ini resepnya. Resep pizza burger dan pizza tipis. Ini saya catatkan, tunggu ya. Ya, kalau pulang dari honeymoon ada sekolah ini, sekolah. Saya buka kursus online, ya, untuk anak-anak murid saya yang ada di jalur Gaza. Pokoknya kalian tidak kecewa dengan resep saya. Insya Allah pasti bagus ya. Walaupun saya mengajarkan ala-ala pirandapan, tapi resep jelas ya. Kalau kalian belajar di jalur Gaza, itu dapat resepnya jelas. Terus nanti diajarkan teknik-tekniknya, saya ajarkan tekniknya. Itulah ininya belajarnya di jalur Gaza, ya. Ada 3 resep pizza yang saya akan keluarkan. 3. Pizza Domino 1. Burger. Ada 4. Burger, hot dog, pizza. Kalian enggak rugi belajar di jalur Gaza, ya. Walaupun cuma bayar berapa, tidak rugi, Ibu-ibu ya. Ibu-ibu sudah nanti mampu menguasai ilmunya, sudah bisa berjualan. Tidak akan rugi, bisa kembali modal. Benar nggak? Kalian mau kapan aja bertanya, bisa bertanya. Ya, cepat jawabannya. Terigu. Kalian enggak rugi belajar sama saya. Itu tinggal hubungin admin saya aja nanti ya. Langsung nanti ada nomornya. Mana tuh sekretarisku kok anuku? Adminku kok enggak kelihatan dia? Biasa ada dia di sini. Tuliskan resepnya.
Resep donat yang dibuat tadi, Guru. Resepnya tetap sama. Cuma yang berbeda pelembutnya aja saya ganti ya. Siapa yang ambil? Olesan atas roti supaya glowing apa, Cikgu? Pakai susu evaporasi, ya. Susu evaporasi sayangnya.